Pembagian bantuan langsung tunai dana desa BLTDD tahap 1 untuk 84 KPM di Pekon Argo Mulyo Sumberjo. Senyum bahagia nampak terlihat di wajah 84 KPM yang menerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa untuk warga masyarakat Pekon, Argo Mulyo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, yang diserahkan langsung oleh Kepala Pekon secara simbolis. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Pekon Argo Mulyo Sugiono dan Sekretaris Desa Pudoyo serta perwakilan dari Kecamatan Sumberjo, Kusnun Kasih Kepemerintahan, Babin Kamtibmas Winarko, Ketua BHP. Penerima manfaat BLTDD sangat senang sekali karena mendapat bantuan BLTDD hari ini yang terhitung untuk 3 bulan sebesar Rp900.000. Dari Tanggamus, Lampung, Rodial, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Ini udah di ini mungkin bisa diperiksa masing-masing ya. Assalamualaikum, Pak. Dengan Mbah siapa, Mbah? Ya? Dengan Mbah siapa? Nanti ya. Mbah sebagai apa di sini, Mbah? Rumah tangga. Masyarakat. Iya. Sebagai masyarakat. Jadi apa harapan Mbah setelah dibagikan bantuan BLTDD ini, Mbah? Ya, untuk kebutuhan. Kebutuhan apa, Mbak? Kebutuhan ya untuk belanja, makanan, enggak apa. Bapak Ibu. Salam. Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Kusnun. Oh, Bapak Kusnun itu sebagai apa, Pak? Saya selaku kasih pemerintahan di Kecamatan Sumberjo. Apa tanggapan Bapak setelah Kepala Pekon membagikan BLTDD pada masyarakat? Tanggapannya baik, jadi semoga dana ini bermanfaat bagi masyarakat. Jadi harapkan kami memang dana ini bisa dihulurkan di masyarakat melalui pasar-pasar tradisional, warung-warung, UMKM dan lain sebagainya. Apalagi di Argo Mulyo ini punya pasar pagi, jadi masyarakat di situ biasanya di hari Minggu pagi itu ada namanya makanan-makanan yang diproduksi oleh warga masyarakat setempat. Artinya dengan dana ini mudah-mudahan dapat berputar menjadi meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di pekon-pekon yang menerima bantuan BLT ini. Berapa KPM, Pak, penerima bantuan ini, Pak? Setahu kami 85 KPM di Argo Mulyo. Ya. Makasih, Pak. Ya. Bapak Imam Mandi, Ibu Manisam, dan Bapak Pak Sugito. Pak Sugito. Pak Sugito.